Assalamualaikum dan hi, welcome back to my channel. Hari ini kami nak share cara masak pulut panggang frozen. So stay tune. Nak masak apa pulut panggang frozen. Buat tak sendiri. Jual. Ini saya jual pulut panggang tapi frozen ya. Saya nak tunjuk cara-cara nak masak dia. Frozen empat pula ya, empat. So siapa yang ada ni, apa, ada steamer ataupun pengukus, boleh letak. So cepatkan proses, letak lagi lama. Garam ni kita proses sekejap. Dalam 5 minit je. Okey, dah siap. Kita tutup api. Kita ni kita bakar pulut panggang kita. Panas ya. Ini dia sehingga pulut panggang yang panas-panas. Panggang yang panas-panas. Ini rupanya. Thank you.